Oke, kita akan mulai pertandingan ini dengan Marcel melawan Iren. Kita mulai dari 3, 2, 1, mulai. Balik badan dulu, Po, kayaknya, Po. Oh, balik badan dulu? Nggak usah ngelihat kayaknya kalau wow. Saya. Oh. Gimana? Ayo dimulai. M4. Irennya sudah memasukkan. L5. Kuda F3. Marcel sudah memasukkan juga. Kudanya sudah dimasukkan juga ke depan. Dan kuda juga F6. Marcel memasukkan juga kudanya. Kuda kali L5. Apalagi Irene memasukkan lagi. Memakannya. Iya. Kuda kali M4. Juga memakannya juga. Menteri Ditunggu L2. Lagi. Oke, menterinya sudah maju. Irene. Menteri L7. Menterinya juga sudah maju bersama Marcel. Menteri kali M4. Oke, kudanya sudah memakan. Menteri kali L5. Oh, gajahnya sudah masuk. Ditunggu lagi dengan Ciren, apalagi yang dikeluarkan. Iya, ini apa namanya sih namanya? Pion. Ayo bersama Marcel, ditunggu lagi apalagi dia akan memajukan. Masuk. Pionnya maju. B5. Gajah kali B5. Oke, bersama gajahnya sudah majukan bersama Iren, Marcel kali ini. Di bentengnya sudah dipinggir benteng lagi. Benteng E8. Menteri kali E8. E8, dimakan lagi bersama. Keren banget. Ini membuktikan bahwa Kak Iren pesugihan. Gak ada dong. Ayo sekarang lu sekarang buktiin kalau diri lu kalah. Sekarang lu nyemur. Nyemur banget pandemi gimana? Kenapa usah? Biar segar, nyemur dulu. Membanggakan warga negara Indonesia. Iya. Kan Kairen kan udah menjadi grandmaster wanita di umur 16 tahun. Perasaannya bagaimana sih, Kak? Rasanya senang ya, tapi kan itu bukan perhentian terakhir istilahnya. Masih banyak prestasi-prestasi lain yang harus diraih. Jadi selalu istilahnya men-challenge diri sendiri supaya mendapatkan yang terbaik. Nah, Kak, kalau boleh tahu, Kakak perjuangannya gimana, Kak? Karena sampai Kakak bisa 16 tahun juara. Kan 16 tahun tuh dapetnya. Oh, dapetnya. Main catur udah 20 tahun. Oh. Umur pas umur 16 dapetnya, dapat UGM-nya. Umur 16 Grand Master-nya. Gelar tertinggi di catur. Gelar tinggi paling tertinggi itu di catur gitu. Kalau kita boleh tahu enggak sih perjuangannya gimana sih, ke story-nya? Dari Kakak Iren. Perjuangannya ya banyak jatuh bangunnya kan, Sel. Nggak mesti manis terus, ada pahit-pahitnya juga. Tapi lah ya, namanya kerja keras kan memang harus ada up and down-nya ya, kan? Up and down. Jadi memang harus ditekunin terus, jangan pantang menyerah otomatis supaya ya, supaya kita nggak apa namanya patah semangat ya. Benar. Itu dia tuh nggak pernah menyerah. Benar, kita nggak pernah menyerah. Coba terus. Begini akhirnya, mati titik akhirnya kayak beginilah. Benar. Nah, Kak Iren nih, ini pertanyaan terakhir ya. Bener. Ada nggak sih tips-tips buat sobat-sobatku yang ada di rumah? Benar. Yang sedang meniti karir dari dunia catur khususnya. Benar. Iya, yang jelas harus pantang menyerah, tetap kerja keras, karena kerja keras itu sangat penting untuk kesuksesan kita. Maupun itu catur ataupun hal lain, yang penting kerja keras. Nah, itu dia, kerja keras. Intinya kerja keras. Nah, buat kalian nih, buat sobat miskin di rumah, apabila ada teman. Benar. Buat rekan-rekan artis, bener. Mau di-mention rumahnya. Benar. Atau punya koleksi-koleksi apa yang belum di-mention sama kita, langsung aja tag aja ke Instagram kita di @sobatmiskin. Underscore Trans 7. Dan jangan pernah mengeluh. Gak ada duitnya. Kayak.